Selamat pagi teman-teman YouTube. Kita ada mobil cakep, kita ada Triton double cabin GLS diesel tahunnya 2020 facelift. Mobil masuk kategori grade A, kilometer aja baru 19.000. Jadi buruan mobil ini dipinang sebelum mobil ini nanti diambil orang nih. Cukup tanda jadi 1 juta, tidak sesuai dengan kondisi apa yang saya review, uangnya kembali 5 kali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibai Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir nih di channelnya Sibai Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen direview, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 2443. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, pagi ini kita ada Mitsubishi ya, Triton GLS double cabin 4x4 diesel. Mobilnya cakep, warnanya warna favorit, mobil full original pabrikan. Pajaknya bulan 1 sampai tahun 2023 ya, masih 1 tahun ke depan. Kilometernya baru 19.000 aja nih mobil. Luar biasa, mobilnya cakep. Triton. Ini sangat tangguh mobil ini untuk di semua medan ya, di aspal, daerah perbukitan, perbatuan, mau pergi ke kebun sawit tinggal gas aja langsung. Nah, ke sini Mas. Jadi mobil nggak ada yang bekas-bekas diganti-ganti atau bekas lecet, enggak ada. Ini mobil masih full original pabrikan, semua sudah facelift. Matanya sipit ya. Jadi Triton GLS facelift double cabin 4x4 diesel tahunnya 2020, mobil top chair dah mobilnya. Cakep mobilnya. Kita selalu menampilkan mobil-mobil yang terbaik ya buat teman-teman YouTube, para subscriber. Jadi buruan mobil ini dipinang. Para subscriber kita yang berada di daerah Ulu ya, Sintang, Putus Ibau, Ketapang maupun daerah Sambas, jadi buruan mobil ini dipinang cepat. Nah, kesini Mas, bannya masih ori ya. Ini bannya tebal, kurang lebih 90%. Ini ada seri bannya, jadi kita nggak ada pakai putar-putaran. Nah, ini seri bannya 20. Ini kedengaran mesinnya, kan diesel, jadi agak berisik dia. Mobilnya luar biasa mobilnya. Ini mobil second rasa baru ya, mobil second rasa baru, seperti mobil yang kemarin kita review juga Hilux, kurang lebih kilometernya di 5000-an yang tahun 2020 yang sudah diambil orang Sambas kemarin sold out. Jadi bannya keempat-empatnya, serapnya belum pernah terpakai. Bannya cakep semua, ngabaknya, dalamannya semua cakep mobilnya. Triton GLS top chair dah mobilnya. Nah, ini kotor biasa, kotor debu kena daun dari atas ya, berjatuhan dia. Nah, untuk dalamannya baknya nggak ada cacat nih mobil. Luar biasa mobilnya, mobil bekas rasa baru nih. Silakan dicek ya, dicek sepuasnya, lihat tulang-tulangannya semua, nan-nannya, apakah mobil ini bekas benturan atau bekas tabrakan. Silakan lakukan test drive dulu.
sudah cocok, nego, bawa pulang langsung. Jadi baut aja nggak ada pergeseran nih. Sasis-sasisnya ke sini mas, lihatkan sasisnya dulu di sini mas. Nah, jadi nggak ada dicet-cet ya. Luar biasa mobilnya, mobil bekas rasa baru nih mobil. Nah, ke sini mas, lihatkan ini baut ini, biar para subscriber kita tahu. Ini dekat tali seling ini. Nah, bautannya masih putih semua. Nah, sama seperti ini. Jadi nggak ada bekas-bekas benturan, bekas tabrakan. Mobil sesuai yang kita review ya. Jadi buruan, tanda jadi cukup 1 juta aja. Tidak sesuai dengan kondisi yang saya review mobil ini. Saya ganti 5 kali uangnya. Oke, kita tutup. Nah, cakep mobil. Luar biasa. Mobil second rasa baru nih, cakep. Kita cek di bagian interior. Nah, baunya bau wangi pabrikan ya. Itu penasinya mas. Untuk kilometernya di angka 19.000 ya. Jadi mobil nggak ada settingan. Ini bukan mobil bekas tambang atau bekas ke kebun. Ini pemakaian di dalam kota aja. Kilometer di 19.000 aja. Nah, luas setirnya luar biasa. Udah jeruknya. AC-nya, head unitnya masih orisinal. Ini AC-nya dingin luar biasa ya. Empat kali empatnya bagus semua. Plafonnya bersih. Jadi mobil second rasa baru nih. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir, di channelnya Si Bay Autocar, ataupun channel terbaru saya Si Bay TV, yang ingin cari-cari mobil second khususnya di kota Pontianak, mobil yang double kabin 4x4, nah ini sangat cakep nih Triton ini. Jadi buruan mobil ini dipinang. Untuk harga Triton tahun 2020 ya, tipenya GLS facelift diesel, ini harganya kita buka di angka 415 juta ya. 415 juta harga cash, harga nego. Untuk paket kredit, data bagus. Ini wilayah Kalimantan Barat aja ya. DP-nya 100 juta, 100 juta. Cek bea checking nggak ada masalah mobil ini, dah tinggal bawa pulang aja mobilnya. Mau tukar tambah mobilnya silakan bawa ke sini mobil apa, yang penting mobilnya cakep, nggak pernah nabrak atau bekas insiden, kita ambil mobilnya. Oke, buat teman-teman YouTube, cek-cek aja mas bangku keduanya. Untuk sekedar informasi ya, kita Fortuner Perjit TRD diesel tahunnya 2021, kemarin sudah terjual juga. Kita masih banyak stok-stok yang terbaru ya. Kita masih ada Pajero, ada 2 unit sudah terjual kemarin, tinggal yang satu lagi. Untuk Hilux, double kabinnya 2020 juga sudah terjual kemarin di angka 425 ya, 425 kemarin Hilux-nya. Jadi buruan mobil ini dipinang. Untuk mobil ini cakep semua, mobil nggak ada PR-PR lagi dah, tinggal jalan aja. Kita buka ya. Kita buka kap mesinnya. Karena mobil ini besar. Nah, kurang lebih ya seperti ini ya, Pajero. Tutupnya besar jadi agak berat. Nah, luar biasa mobilnya. Mesin aja masih segelan semua.
cukup tanda jadi 1 juta tidak sesuai apa yang saya review, uangnya kembali 5 kali. Ini mobil masuk kategori grade A. Nah, mobilnya luar biasa. Nah, peredamnya semua masih ada, mobil nggak ada bekas-bekas benturan atau bekas tabrakan. Segel catnya ada titik biru, titik kuning, semua ada mobilnya. Oke. Review singkat dari saya ya, di hari Jumat ini, tanggal berapa nih mas? Tanggal 11 ya, tanggal 11 di bulan 3 tahun 2022. Insya Allah satu bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita berkah semua. Oke, buat teman-teman YouTube nih, semoga Triton ini menjadi milik Anda nih. Jadi buruan mobil ini dipinang sebelum mobil ini nanti diambil orang. Ingat, selalu pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Badan kita sehat, kita tetap beraktivitas setiap hari mencari rezeki buat anak istri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.